percaya sama Indonesia, tapi hampir semua pengusaha di Eropa, di mana aja nanya, siapa the next yang akan memimpin Indonesia? Apakah masih sama komitmen dengan Bapak Presiden Jokowi atau tidak? Itu memang menjadi pertanyaan untuk kita. Dan saya pikir kita harus mampu bekerja sama, mampu meyakinkan para investor bahwa Indonesia ke depan akan baik-baik saja. Artinya siapapun pemimpinnya, tapi itu sebuah tantangan yang kita harus jawab bersama. Saya tidak bisa terlalu memberikan harapan palsu kepada teman-teman investor, tapi satu hal yang saya yakinkan bahwa sampai dengan sekarang Bapak Presiden Jokowi itu sangat konsisten dan kontinu dalam rangka menjaga investor dari semua negara dan terutama bagian hilirisasi khususnya di ekosistem EV baterai. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.